kembali dengan Miss Atin. Nah, hari ini kita mau belajar dan bermain menggunakan jari-jari tangan kita. Kita akan belajar untuk meroncek dari manik-manik yang ada. Nah, sebelum kalian meroncek, kalian boleh gerakkan jari kalian dulu seperti ini, supaya saat nanti kita memegang, nih, tangan kita sudah bisa kuat dan kita bisa meroncek. Nah, kalian masukkan manik-manik ini dengan melihat lubangnya. Ada lubang, jadi kalian masukkan ke dalam benangnya seperti ini. Nih. Jadinya seperti ini. Nah, kalian akan meroncek sebanyak 10 manik. Miss Atin baru masukkan 1, Miss Atin ambil lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Nih, hasilnya seperti ini. Meroncek manik-manik dengan jumlah 10. Tapi kalau kalian bisa, kalian boleh lanjutkan dengan manik-manik yang kalian punya. Selamat mencoba dan selamat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.